Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju 2 hari. Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26. Jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju 2 hari. Itu alasannya apa? Karena secara tradisional, keinginan akan mudik ini tinggi sekali. Dengan volume yang banyak, dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa. Nah, sehingga dengan dimajukan itu, pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20, 21. Ada 4 hari mereka mudik. Sedangkan balik itu mereka harus pulang hari Rabu, tapi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan cuti lebih panjang, bisa sampai tanggal 30 sampai tanggal 1. Itu satu keputusan yang tadi diambil, diskusi yang cukup efektif. Ya. Satu hal yang kita himbau, terutama berkaitan dengan swasta, agar memberikan THR lebih awal. Sehingga pada saat tanggal 18 dipastikan mereka sudah terima THR dan mereka bisa melakukan satu perjalanan mulai 18 malam.